والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Sama-sama kita syukur dan merasai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah beri kepada kita. Alhamdulillah, semua kita syukur akan nikmat yang Allah Taala beri kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat Al-Quran. Alhamdulillah, sebagai penuh ruangan halaqah pagi ini, nak baca satu ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Maksudnya, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi Al-Qur'an, ataukah telah ada di atas hati mereka kunci penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Maka ayat ini Allah Ta'ala tanya kepada kita tentang kenapa kita ni tak ada berhati Al-Quran atau tak ada menghayati Al-Quran. Ada ulama telah mentafsirkan banyak tentang tadabbur Al-Quran. Sebab tadabbur Al-Quran satu tujuan besar yang Allah Ta'ala hantar kepada kita, iaitu mutadabbur Al-Quran. Kalau kita tengok hari ini, banyak tafsir-tafsir yang ditafsirkan para mufassir, para ulama, pada berbagai bentuk. Untuk apa tu? Untuk memahami arti kandungannya. Tapi kita sebagai orang awam penuntut ilmu, maka kita ambil apalah isi-isi kandungan apa yang dihuraikan atau ditafsirkan oleh ulama-ulama. Kita mari tengok ayat inilah. Allah Ta'ala tanya kita, kalau kita tanya mudah-mudah, kenapa kita tak labur, kita tak ambil perhati Al-Quran, atau hati kita sudah koci? Na'udzubillah min zalik. Apabila hati sudah kunci, mana itu hati dirahti tu, mana tak nampak, mata hati kita tu tak nampak, tutup, itulah kita wasakan rugi. Kita tengok kadang-kadang orang baca Quran tak ada dengar, tak boleh ambil, tak boleh ambil apa langsung terhadap Al-Quran, duduk dengar saja. Alhamdulillah lah. Kalau kita tengok sejak kita mengaji Al-Quran, sejak budak-budak lagi lah. Ramai banyak dah. Duk tengok, duk dengar. Bagi orang main masjid ni, duk dengar, duk main baca baik. Atau orang mengajar baik ni masjid tu. Kita boleh gapo tak yang kita boleh. Atau dengar saja gitu. Mana ugilah kita lah dengar saja. Mana tak sapa tu juga Allah Ta'ala asasi, iaitu tadabbur Al-Quran. Maka alhamdulillah lah, banyak masjid-masjid usahakan baca Al-Quran, mengaji Al-Quran. Seolahnya banyak, setiap masjid ada mengaji Al-Quran. Tapi kita nak hari ini itu beramal dengan Al-Quran itu. Kadang-kadang mengaji banyak dah lah, tapi amal tu kau dulu, letak dulu. Itu kita segayalah kita pakat-pakat buatlah. Sebab kita ngaji banyak dah. Ustaz duk sentiasa duk banding Kita mengaji sejak mana orang mengajar, para-para ustaz duk mengajar di masjid atau di ada YouTube lain, banyak sekali duk mengajar tu. Banyak mengajar, banyak semua mengajar. Setiap madah, setiap jurusan fiqh, akidah, tauhid, apa lagi, tafsir, banyak.
Tapi kita biasa kita duk dengar tu, oh, kita tahu dah lah. Duk ngajar, kita tahu dah. Semaya, puasa, zakat, tahu dah. Banyak yang ini kita tahu lah, tahu dah. Tapi yang hak tak tahu nak buat tu. Nak laksanakan. Tahu juta maya sunat sebelum subuh ni. Nabi kata rakaatul fajri khairum minad dunya wama fiha. Dua rakaat sebelum subuh ni. Lebih baik dunia dan isi-isinya. Allah, dunia semua. Nak tengok dunia tu nampak tak tu eh? Kita tengok negara saja apa dah lah. Di negara ada Big C lah. Ada kedai-kedai tu lah. Itu satu bahagia baru. Satu mantap nak apa kalau seluruh dunia semua tu tak apa kali. Hak kita yang ni. Dunia, Nabi Al-Mi'i kata, bebat kata dunia dan isi-isinya. Semua, tak kira rumah, perok, jalan tangan. Dua rakaat belum sembuh ya. Bebat pada dunia dan isinya. Tapi, berapanya, berapa orang yang hadis dengan hadis ni? Ramai. Dengan hadis ni ramai banyak. Dengar belakang dah, guru dah mengajar. Tapi buat tu, berapa orang yang boleh buat. Itu kita nak hari ni. Mana buat dah. Mana masa kerja, masa kita lalu ni. Mana kerja dah. Apa-apa yang kita duduk dengar. Tapi soalnya, selalu satu lagi. Hak dengar, hak kita dengar, tak puas. Iaitu Al-Quran ni. Tafsir. Kau ngaji, kau dengar tafsir. Ulama kau korek, kau jumpa. Mana? Mana-mana baru-baru tu akan jumpa di dalam Al-Quran ni. Benda lain, siap dah. Fekoh. Tasawuf mana hak ada dah. Tapi Al-Quran kau duduk mengaji, kau korek, kau jumpa. Oleh itu, kita harap ibu bapa sekalian yang mengikuti siaran langsung daripada Masjid Menara ini lah. Bakat mari kita buat amal pula lah. Duduk dengar banyak dah lah. Terutama benda mudah-mudah ya. Nah, benda kita ngaji sejak tadika dulu ya. Bangun tidur. Dah, nak tidur, masuk bilik air, keluar bilik air, masuk masjid, keluar rumah tu. Adakah kita amal? Allah, benda-benda mudah ya benar. Sebenarnya sunah Nabi itu tak payah. Nah. Kita tengok masalah ni, hikkan lah ni banyak selesai. Antara ulama gini kata gini, ulama gini kini. Nah, sahaya agak buat perselisihan banyak perkara demo duk bicik tentang perselisihan. Mana khilafiah tu banyak dah. Tapi kalau kita tengok setengah ulama tadi Allah duk gaduh hamna tu. Mana khilafiah. Mana tak ada khilafiah tu mana sunnah tu betul dah sunnatul muakkad. Tak ada pihak cara han. Duk cara mula-mula tak pagar tu rasa siyo dah dengar dah. Ada mula tu kilah sungguh dah. Bezat masa Nabi lagi sampai hari ni tak selesai lagi benda tu. Tapi benda hak sunnah betul-betul tu banyak lagi. Kalau kita nak amal tu tak pada lagi dengan umur kita tu. Benda tak ada khilaf tu. Banyak sekarang lagi. Contohnya pasal mai sunat yang bersubuh tak ada pihak khilaf. Kelebihan besar buat sikit ya. Kelebihan besar dan sunat-sunat lain lagi. Sunat tahajud. Saya sudah akhiri dengan satu kisah yang satu orang ulama royak terkenal. Satu orang pemuda lah. Pemuda ni sentiasa semaya-semaya lah sebab kita ni lah semaya. Satu hari tu dia main bedih. Mana orang ni berlaku di Saudi Arabia lah. Di negara tu. Berlaku main bedih, main apa? Yipa lah, bedih kan. Main berjak baju bedih. Okey, kena ia sendiri tu. Kena teruk juga lah. Dia mumpul sahaja pergi hospital. Pergi hospital lah. Dia duduk khabar lagi. Alhamdulillah lah. Setelah pergi hospital tu, ada satu doktor. Doktor yang pakar lah. Doktor yang kecil ni, mari tengok. Dia nak kubat, nak bedah, nak bedah, amaliyat apa tu. Itu tak sah lah. Itu sah buat, dia nak mati, dia tak.
Ya ya kau mau ya khabar lagi. Ya nampak ya nak mati. Mana bebas. Okey dekat nak mati antara we gapo-gapo nampak ya. Kata ini amut. Ini urid amut. Urid al amut. Ara al jannah. Ya nampak syurga. Lah ya ya tu semua usahlah ya sahubak ya. Ya nak mati lah ya tu. Ya bila yang mati nampak syurga lah. Ya bomong itu. Tiba-tiba yang mati. Apabila yang mati itu, bomo itu, doktor itu, tanya orang tua ya. Allah, si Fulan ni, anak demo ni, kenapa kah? Dia tak sibuk bubak. Dia tak sibuk bubak. Dia nampak syurga, ya tak? Dia yang bomo dia nampak syurga. Sebab apa, ya tak? Amalnya gapo, tak? Dia gina mati gini ni, gina sebab dia mati gini, sebab apa? Orang tua dia apa? Ada yang ya biasa ni. Supaya ramai-ramai ni kata. Tapi so yang boleh hadir kata. Cicak malam tu dia gerak keluarga yang maya tahajud. Satu kara dia buat. Dah, alhamdulillah dah. Mana kita tak tahu tu dua jatuh kita lah mana tak tahu lagi. Tengah-tengah kita semaya akhir-akhir beri kufur nak bilah mencari sebab amalan tu nanti apa hujung lah. Ujung amalan kita tu nanti kepada qada Allah SWT. Tapi kita usaha lah. Tapi kita goliknya, kalau kita banding mudah-mudah, aduh kereta, muak wah timung, dia balik lebih wah timung. Nah. Kita banyaklah ucapkan la ilaha illallah. Barukan iman kita. Mana tambahkan iman kita, dan duduk iman aku mikaulin la ilaha illallah. Banyak ingat kepada Allah SWT lah. Supaya kita mati di dalam kalimah at-tayyibah la ilaha illallah. Ha sekadar jelah hari inilah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.